Pemirsa, beragam jenis perlombaan dalam memeriahkan suasana Idul Fitri 1444 Hijriah. Pemuda Desa Bajubang Laut, Kecamatan Muara Pulian, mengadakan berbagai lomba seperti balap karung dan futsal yang pesertanya menggunakan helm maupun kain sarung. Kegiatan ini pun sangat menghibur warga. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, berita JEK TV juga dapat diakses melalui YouTube resmi JEK TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbarui informasi Anda melalui saluran berita resmi JEK TV. Akhir kata, saya Rinda Udina, pamit undur diri. Sampai jumpa JEK TV, inspirasi kita. Berbagai kegiatan untuk mengisi libur Idul Fitri masih dilakukan warga Batanghari. Dalam rangka meriahkan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, remaja Masjid Miftahul Jannah Desa Bajubang Laut, Kecamatan Muara Pulian, tidak mau ketinggalan untuk meramaikan suasana Idul Fitri dengan mengadakan beragam jenis perlombaan unik, seperti perlombaan balap karung yang pesertanya harus memakai helm, serta pertandingan futsal yang juga tidak kalah unik, di mana pesertanya harus memakai daster atau kain sarung serta helm selama pertandingan berlangsung. Kepala Desa Bajubang Laut Edianto mengatakan kegiatan tersebut merupakan inisiatif remaja masjid. Berbagai perlombaan yang tak kalah serunya, seperti tarik tambang, joget sambil rebutan kursi, panjat pinang hingga kegiatan lomba pacu perahu tradisional. Kegiatan perayaan ini berlangsung lebih kurang selama 3 hari. Kalau perayaan kita di Idul Fitri ini, saya perhatikan selaku pimpinan nampaknya antusias pemuda Desa Bajubang Laut untuk menyelenggarakan perayaan di Hari Raya Idul Fitri ini. Berbagai macam perlombaan yang diadakan. Yang pertama, lomba balap karung pakai helm, yaitu lomba futsal pakai daster, setelah itu estafet tepung yang dilombakan oleh pemuda Desa Bajubang Laut, dan dilanjutkan dengan lomba pacu perahu yang diadakan di Desa Bajubang Laut. Tingkah laku peserta yang lucu sontak memeriahkan perlombaan dan membuat suasana di lokasi menjadi pecah dengan tawa warga yang hadir menyaksikan perlombaan dalam memeriahkan Idul Fitri yang merupakan tradisi tahunan warga ini. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.